Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Selatan 2 mengikuti bimbingan teknik atau BIMTEK. BIMTEK dilakukan untuk mempersiapkan pengawas tempat pemungutan suara pada saat pemilihan umum nanti. Untuk mempersiapkan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum 2019, sebanyak 80 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK. Kegiatan BIMTEK berlangsung di kantor Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Sutrisno, mengatakan, pelaksanaan bimbingan teknis ini sudah diinstruksikan oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau agar anggota PTPS mampu dan mengerti serta bagaimana mengawasi pelaksanaan pemilihan umum nanti, sehingga tidak akan terjadi tindak kecurangan atau hal-hal yang dapat mencederai pemilihan umum. Meski mereka yang direkrut menjadi pengawas TPS ini sudah paham mengenai tata cara tugas PTPS, namun tetap perlu dilakukan BIMTEK agar pada saat pelaksanaan pengawasan di TPS nanti dapat berjalan sesuai aturan. Wewenang pekerjaan mereka selama mereka direkrut untuk jadi PTPS, sehingga mereka mengetahui bagaimana mengawasi dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini, sehingga tidak akan terjadinya Jaka Dewantara, Silambari TV.